Halo bro, lagi di rumah ya, di rumah Pasuruan. Mau masak ikan ya, ini aku masak ikan. Ini ikan iwak lanang bro, atau ikan patin atau iwak lanang, tutup patin ini, keting. Atau kalau orang biasanya bilang ngopo kayak lili gitu, ikan baung tau gitu. Nah, ini akan saya masak rawon, tapi rawon garang asem, rawon pedas. Itu khasnya orang Pasuruan biasa masak gitu bro. Jadi ini minyak udah kita panasin. Aku punya bumbu rawon ya, bumbu rawon yang udah jadi. Tinggal kita masukin aja. Yuk. Setelah itu kita masukkan cabenya. Kemudian airnya harus dari corong ya. Kalau nggak dari corong nggak boleh. Biar sama kayak jadi tok-tok itu loh bro. Nih, wah mantap. Ini kalau sudah mendidih langsung masukkan ini uang bawangan ini bro. Kuncinya bawang ini harus banyak. Biar apa? Biar sodep. Jadi ini rawon ikan bro, rawon sehat. Sudah baru kita masukkan ini ikannya ya. Ini ikannya kita masukkan. Mantap ini resep ibuku bro. Ibuku sering banget masak ini dulu waktu almarhum. Langsung ini kita kasih jeruk ya. Ini jeruk apa buka rau? Jeruk lemon bro. Jadi memang karakternya gurih kecut, asin kecut untuk rawonnya, dan jangan dikasih gula sama sekali ya. Ojo kayak gula pokoknya. Jadi dia semi-semi karang asem tapi gurih. Kita masukkan garam bro, sedikit wijen, minyak wijen, magic lezat rasa awunto. Oke bro, itu tadi udah matang ya, dan ini aku buat ikan ya, ikan tak steam. Buat yang udah kangen saya masak di rumah, ini saya masak mumpung lagi pulang ya. Ini juga kenangan dulu. Wah. Oke bro, tinggal kita nanti nikmatin aja ikannya. Ikan rawon asam pedas. Mantap. Nah ini bro, masakan saya udah mateng dan akan saya nikmatin. Jadi ini kayak patin ya. Kayak patin, tapi bukan patin. Iwak lanang. Boleh ngarani ya. Iwak jalan. Yo, lari jalur, jalur lari istri nem lan tuwo. Keplok ini kan. Maksud tengah besok apa, Bang? Tengah mbek adikku, Cuk. On turu ae. Paling enak gerak. Wah, jos kan terus. Cuk lali ati. Langsung kasih kuahnya. Atine, Dek. Atine ndas mulu. Baunya itu loh, baunya itu. Mantap ya. Oh.
Terbarak aku. Lali ke di rombo-rombo. Ya ini teman-teman yang kangen masak di rumah ya ini. Ya. Yang kangen masak di rumah ya. Rumah kan saya itu di Harani. Baru tiga pak baru tua aku. Ini kan, gini kan yang kalian tunggu, makan gak pakai baju, makan masakan sendiri seperti kayak dulu toh. Si soai kan. Oh, niku kan ngerti aku, kakek permintaan ngono wis ndelok-ndelok ae lho. Jangan lupa like, bisa subscribe, ngerti kon? Share kalau bisa. Yo, ket piye no followernya 400.000 tok ae jancuk jaran iki ngono wae. Subscribe. Lower. Subscribe, tambahi. Klik loncengnya itu, wo, cuman ndelok tok ae gratisan nang matamu iki ngono. Bismillahirrahmanirrahim, kentang ambil iki, kuai. Harum baunya wah. Rawon ada aroma-aroma ikannya dikasih jeruk. Waduh, lebih sadar bumbu rawon. Bumbu rawon. Karang asem. Hati. Ini. Cuk lah. Ati. Ati iki. Wah. Mosok ati nih. Heeh. Tuang. Ono ati. Ono kok kate budal. Hati-hati. Cerwani, cerwani iwak. Kalau untuk dagingnya dia itu lebih tebel daripada patin, bro. Dia ini patin laut. Kalau orang bilang iwak baung, itu keting ya. Kayak keting, tapi besar, tapi laut. Keting kan tawar. Wah, enak. Biasanya ikan ini dipanggang. Wah, enak banget ya iwak ini. Kalau nanti Vicky makan pakai nasi, lah aku enggak. Saya enggak makan hari ini. Awal. Udah kenyang. Oh, kalian sih makan masakan Mbakmu ya? Mbakmu ya. Sudah masak lagi? Iya, lagi. Agak sih DM aku loh. DM dia. Mas, pertahankan Vicky mas, jangan sampai Vicky keluar. Kau pikir aku bapak Vicky? Enggak bisa bro, hidup itu pilihan. Hidup itu pilihan. Vicky itu terlalu capek dengan kehidupan yang ini-ini iki. Dia pengin balik meneng di omahe. Aku ngerti bojone ngono dhewe. Yo. Ya gak lah. Mohon sih ngurus nenekku yo, bisa pun kayak atau teman ini. Ya. Banyak dagingnya lo kepalanya ini. Wah, terus kandos sih.
terkenalnya namanya iwak lanang. Enggak tahu kalau sebutan ini di daerah kalian apa namanya. Enak banget ya sumpah. Jus gandos pemirsa. Dagingnya padat lho. Lu. Ngajak lupa ti, cicak sambel ti. Kagak nih dipangan ini enaknya. Tidak enak, wah. Nikmat dan erinya itu durinya cuma yang di tengah tok bro, jadi di daging-daging ini gak ono eri nih, beda sama banteng. Dimana-mana ada bro. Banteng on, waduh sampai di utak ya ono eri nih banteng. Banyak mbak lagi yang keluar itu. Jelekkan manggis aku pilih. Coba. Yakin gak makan kan? Warisan, temen dong, tak upar lagi makan. Masak apa mbak? Anu, kayak jangan bening. Sambil korek. Korek ini di pom bensin? Iya. Iwak tahu, ambil. Ambil apa? Tongkol. Digoreng garing lu. Susu mbak? Susu. Apa? Lek di kali panggon mesti usah main keting-keting. No. Gelem mau pangkapan rek suwe gak mangan keting. Sing mancing wong ndak bisa. Yo. Yes. Keting wae enak lho keting opo meneh wake ndoke kan keting yo. Lho, keting opo wis gak jan ndoke. Keting yo ono, heeh. Oke. Ikannya gurih bro. Bapak habis guys. Gue enak rek kak koro. Ini potok tapi enggak dibungkus. Enak. Tak kasih tahu resepnya tadi kalian ya. Enggak tahu prosesnya. Enggak tahu, iya enggak tak tutui. Soalnya emang enggak tak masak semua. Ini bumbu potok, cuma tak masake di wadah. Soalnya aku kesel nanti bungkus-bungkus gua iki ono telur iki. Rasane ora ngene. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, enak, bro. Kuwi enak masakane adikku rek. Tapi tuh lama tuh. Kasihan istriku sakit. Din. Oh. Itu loh udah sampai sakit. Nangwar sih Din. Iya rek. Kali api kayak so manja-manja. Sepanjang karang kan. Iya. Cobaan Bel. Wah enak. Ini kakaknya. Hmm.
Ajar. Cantuk lah. Telurnya enak banget bro, dan ini telurnya cok dan ini telurnya harus pakai cabai. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, dagingnya bro. Yang pasti ini panas. Teksturnya manuk ya, enak manuk ya. Becong yang mahal di rumah saya itu manuk ya. Oke bro. Saya persiapan mau balik Malang lagi. Terima kasih buat yang udah nonton videonya. Ini untuk mengobati rasa kangen kalian ya. Kita masak-masak di rumah. Masak makan telanjang kayak ini. Karena di Pasuruan panas bro. Panas banget. Jadi ya itulah. Enak perfect, selalu nonton video saya. Jangan lupa tetap makan, makan kenyang pulang dengan hati senang. Tetap sehat biar bisa tetap makan-makan yang enak-enak. Hari ini masak. Tetap di Abdi Suka Jajan.